Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara membuat rangkaian umpan gurita serta alat apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Ditonton terus videonya, jangan di skip, oke? Baik, untuk alat yang pertama disiapkan di sini ada kerang. Lalu di sini juga ada paku, fungsinya untuk melubangi kerang tersebut. Dan juga di sini ada tang yang perlu disiapkan, nanti fungsinya untuk memaku kerang tersebut. Kalau kita pakai palu, risikonya pecah, teman-teman. Di sini juga ada besi, besi payung bekas juga bisa. Besi pelang sepeda juga bisa untuk digunakan. Terus di sini juga ada kawat, kawat elastis. Nanti ukurannya ya sama kayak seperti besi yang tadi, ukurannya kurang lebih satu jengkal. Di sini juga ada timah pemberat, teman-teman. Nanti timah pemberat ini kita lelehkan dengan menggunakan dengan teknik dibakar atau dimasak. Lalu kita masukkan ke dalam kerangnya. Nanti beratnya kurang lebih 1 kilo. Di sini juga saya menggunakan seng untuk memancing guritanya. Pakai kepala sendok juga bisa. Lebih bagus lagi. Dan ukuran pancingnya di sini saya memakai ukuran pancing 10-12 untuk nomor pancingnya, teman-teman. Oke, setelah alat sudah disiapkan semuanya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melubangi kerang tersebut seperti yang ada di video satu ini. Baik teman-teman, setelah kita lubangi sebelah kiri dan kanan, selanjutnya kita lubangi di bagian atasnya. Ada tiga lubang di sini, sejenis ya kurang lebih simbol segitiga lah, nanti untuk kita memasukkan besinya di sana. Nah, besi yang kita masukkan pertama kita hadapkan dalam vertikal, besi payung yang tadi yang sudah kita potong, dan hasilnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat ya, hasilnya seperti ini. Jadi nanti kita tinggal memasang pancingnya dan memasang pemberat yang ada di lubang kerangnya yang tadi. Thank you.
Oke teman-teman, sekarang umpan guritanya sudah jadi. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan jangan lupa dipercantik atau dicat. Terserah teman-teman mau pilih warna apa, yang jelas disarankan untuk memakai warna yang agak terang. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk membuat rangkaian umpan gurita. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.